dan guru siswa serta adik-adik siswa SMA Hidayah 24. Pertama-tama yang kami ucapkan adalah mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita semua SMA Hidayah 24 bisa melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-74 tahun. Alhamdulillah dan puji syukur kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita kenang para dasar pahlawan dan apa bangsa yang besar tentunya adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Maka daripada itu, siapa lagi yang mengisi bangsa ini, negara ini, kalau bukan adik-adik ini. Mari kita tumbuhkan rasa cinta tanah air, cinta sama bangsa Indonesia ini. Allah Akbar, merdeka. Itu melalui prajurit pemimpin sehingga ya anak-anak itu berboyong dengan berani tanpa takut ultimatum. Disitulah banyak berjatuhan korban sehingga ya kita ini ya harus bisa mengambil ikhwan daripada perjuangan. Jadi ke depan ya mudah-mudahan Bung Tomo muncul ada di depan saya ya, muncul Bung Tomo kecil di alam tadi ya, mudah-mudahan muncul. Nah dari situ ya setelah kita selesai dimenangkan oleh anak-anak Surabaya. Dari kemenangan ini apa? Yang pertama, ya. Yang pertama, Bung Tomo itu seorang yang beragama Islam. Ya, agamanya apa? Agamanya? Islam. Ya, beliau meninggal pada tanggal 7 Oktober 1981 di Padang Arfah, tentang kegiatan haji beliau. Beliau yang pertama tetap ya mengedepankan masalah agama. Beliau selalu mengedepankan itu. Kemudian yang kedua ya, Bung Tomo selalu menanamkan rasa kasih sayang, merangkul kepada semua orang, tidak membeda-bedakan. Ya. Kemudian Bung Tomo dalam pertemuan tersebut yaitu dengan mengubah kekuatan untuk mewujudkan persatuan kekuatan yang besar dalam pahlawan. Kemudian keempat, itu bisa kalian lihat kenapa Bung Tomo bisa berkumpul sama Indonesia. Karena dengan adanya banyak anak-anak itu berdoa dan begitu biasanya ya. Jika hal ini nanti paling tidak adik-adik dengan adanya pengalaman Bung Tomo ini ya. Di sana di Surabaya.
Yesus.